Yo, halo Pak, apa kabar kalian semua? Jadi balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi untuk video kali ini aku mau melanjutkan gameplay bermain Dinasti Warrior 8 Pak ya. Jadi aku mau menunjukkan gimana cara mendapatkan Golden Star untuk setiap pertempuran. Oke, sebelum kita masuk ke permainan, mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir ke channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, jadi untuk permainan kali ini aku mau menunjukkan gimana cara mendapatkan Golden Star untuk Battle of Jieting. Jadi misinya selamatkan Masu sebelum dia terjebak. Langsung kita masuk ke permainan. Ya, langsung kita skip Pak ya. Di sini aku pilih Yuying untuk senjatanya, karena aku pilih Yuying karena dia sudah punya weapon level 4 ya, senjata level 4. Oke, untuk skillnya aku pakai ini Pak, attack, akurasi, mic terror, dan hold boost. Langsung kita masuk ke permainan. Di barak kita langsung ngomong ke Zhuge Liang. Jadi untuk awal-awal di sini seperti biasa kita kalahkan semua jenderalnya Pak ya. Kita kalahkan semua jenderal yang muncul sambil kita menuju ke lokasi si Masu. Oke, kita lihat dulu lokasinya si Masu ini sebelum di mana ya. Oh, dia ada di sebelah utara Pak, yang bertanda hijau ini ya. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke timur. Kita menuju ke timur ini di lokasi yang bertanda hijau sambil mengalahkan jenderal yang ada Pak ya. Di sini ada dua jenderal, Zhao Zhen sama siapa lagi nih satunya, Chun Li. Sip, mantap. Kita lanjutkan di jalur ini Pak, di depan itu udah ada jenderal yang nunggu ya, Chun Li. Ini ada air blast ini Pak, ya agak mengganggu soalnya. Kita hancurkan aja ini ya. Sumpah ini ganggu banget Pak. Oke, kita hancurkan aja. Sip. Setelah itu kita lanjut menuju ke barat Pak. Di sini kita selamatkan teman kita ya. Kita kalahkan jenderal ini Pak. Ya wah, oke, you help us. Setelah itu kita menuju ke Xiao He. Mantap. Setelah kita menyelamatkan dua jenderal ini Pak, setelah kita menyelamatkan dua jenderal ini langsung kita menuju ke utara Pak ya. Oke, kita lewati aja prajurit ini Pak. Selanjutnya
selanjutnya kita selamatkan Tialang dari Xiaowei. Tetap. Oke, jadi ada pasukan ambush pak ya, langsung kita kalahkan aja ini. Xiao Hong. Mantap kali ini. Setelah kita menyelamatkan Xiao Hong ini, kita tunggu gerbang ini sampai terbuka pak. Nah, di sini nanti terbuka kita tunggu ya. Oke, sabar. Sabar pak. Oke, udah terbuka pak. Langsung kita kalahkan ini, Xu Yi. Mantap. Selanjutnya kita langsung menuju ke lokasi Masu ini pak ya. Tapi sebelumnya kita kalahkan ini Zhang He dulu. Mantap. Kita ambil trophy pennya pak. Ini dia. Kita kalahkan Xiao Xiu. Oke. Oke, dua jenderal sudah terbunuh pak. Selanjutnya kita tunggu instruksi ya. Oke, kita tunggu instruksi selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke ini pak, lokasi pelariannya masuk. Kita ikuti jalur ke utara ini. Oke, di sini ada jenderal yang nunggu, langsung kita kalahkan pak ya. Oke, sip, mantap. Mana si masuk ini? Ayo masuk. Oke, kita naik tangga ini pak ya. Kita ikuti jalur ini pak. Jadi setelah kita menyelamatkan Masu ini, kita tinggal ikuti jalur ini. Oke, kita tunggu sebentar pak, di sini ada pasukan ambush ya. Nah ini dia, langsung kita hancurkan. Wuhuai. Mantap. Kita lanjut. Kita ikuti, tinggal ikuti jalur ini pak ya. Kita lompat aja. Oke, kita udah disambut sama si Zhang Hu pak ya. Kita kalahkan. Langsung kita skip aja ini, prajurit-prajurit ini. Siapa ini? Wang Lang ya.
Oke, mantap. Wanglan sudah kalah. Lanjut. Oke, ada siapa lagi nih? Ada pasukan Embers lagi dipimpin sama Yuchen. Kita kalahkan. Berani kali ini si Yuchen ini. Langsung kita menuju ke lokasi ini, Pak ya. Pelariannya si Masu. Oh yes, you're right. Ayo cepat masuk. Jalur di sini sudah aman, masuk. Ayo cepat. Ayo masuk, masuk. Oke. Mantap kali, Pak. Kita skip aja, Pak ya. Oke, selanjutnya kita cek, Pak ya. Ini dia. Jadi seperti itu caranya, Pak. Gimana, gampang banget bukan? Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video ini cukup membantu, Pak. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan bye-bye.